Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Clara B 18. Di kesempatan kali ini kita mau check-in ke hotel. Ikutin kita terus ya, guys. Sekarang sudah berada di depan exit A2 Wanca ya guys. Nah, lalu dari exit A2 itu kita ambil kanan ya guys, kita jalan terus. Pinggir jalan guys, rame banget suaranya mobil. Sebelum masuk ke hotel, kita bisa beli beberapa makanan, guys. Itu ada 7-Eleven, ada K, itu bisa beli apa aja yang kita suka dibawa masuk ke kamar gitu kan, enak. Nah, di sebelah kiri kita itu kan ada taman ya, guys. Nah, di depan kita ada penyeberangan jalan. Kita hati-hati sebelum menyeberang jalan. Ayo, bikin. Nah, kita sudah berada di depan Kew Garden Wan Chai Hong Kong Hotel, guys. Nah, kita sudah masuk guys, seperti inilah di dalam ruangannya. Ini ruangan resepsionis ya. Nah, pintunya ada yang jagain tuh, ada dua orang berdiri anteng. Itu tangga kalau kita mau ke lift. Dan ini adalah bagian atasnya guys, desainnya itu beda ya. Nah, kita langsung saja naik ke atas ya guys. Pakai kartu ya guys, ini dimasukin. Terus habis dimasukin pencet lantai berapa. Kita masuk ya guys ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Seperti biasa kita langsung ke kamar mandi. Cuci tangan, cuci kaki habis dari luar ya, tetap selalu menjaga kebersihan. Nah, kita kelilingi dulu ada apa saja di sekitar. Ini ada lemari. Bukan. Ini adalah tempat kopi gitu ya, dan itu di bawahnya ada kulkas kecil. Ya, seperti biasa lah. Di sebelahnya baru terdapat lemari. Dan ini adalah kamarnya sebesar ini. Nggak besar banget sih kamarnya ini ya. Ya lumayan lah buat bertiga gitu ya. Masih longgar lah. Ayo kita lihat coba ada apa di luar ya. Pemandangannya seperti apa gitu. Penasaran. Ada taman hijau. Ini ranjangnya guys, spraynya putih. Nah, ini bagian lantainya guys. Ini lantainya terbuat dari karpet ya, kalau diinjek itu lebih nyaman. Nah, sekian dulu ya guys, terima kasih sudah mengikuti channel Clara B 18. Bye bye.